Assalamualaikum. Halo, makhluk hidup semuanya, balik lagi di channel Happy Gaming Channel yang enggak jelas keberadaannya, tapi ya jelas channel ada. Dan di video kali ini gua lanjut lagi teman-teman untuk main game One Punch Man The Strongest-nya lagi, teman-teman semuanya, cuy. Ya, gua pengen tanya ke kalian sedikit cerita. Lu pernah enggak nilai game ini di Play Store ya? Ini kejadian baru sih sama gua. Gua jadi ngasih ulasan di Play Store gua, itu gua kasih bintang 3, terus gua kasih kayak saran gitu. Kayak tolong adakan event bla 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 segala macem. Beberapa menit kemudian dihapus, coy. Ada gak cuy yang kayak gue, cuy? Ini gue gak tahu ini dihapus apa gak tahu dari Play Store yang error ya. Terus gue bikin lagi ulasan, gue tanya kok dihapus, gue tetap sama bintang 3. Terus pas gue cek, gue dapet notifikasi cetek, pas gue liat dihapus lagi, cuy. Gokil loh. Tapi gue liat ada orang yang ngasih bintang 1, kok tetap boleh ya. Sebenci itu kok pinjer pan sama gue. Padahal gue cinta banget sama Pinjer Pan. Anjing, Pinjer Pan jahat banget, jahat. Kita cek event dulu. Sekali gue minggu ini sebenarnya pengen belanja mingguan, teman-teman. Oke, okay? Gue pengen belanja mingguan, tapi bentar deh. Aduh, ngebug monyet. Wah, ini gue 675 ya, dikit lagi padahal, anjir. Yaudah, gak apa-apa deh, gak usah. Udah ngebug tuh, males gue sebenarnya, tapi nggak bisa, cuy. Tadi gue udah coba relock juga tetap ngebug ternyata. Oke, nggak apa-apa, kita cek event dulu. Wah, ini masih event yang kemarin ya, masih yang gue bilang itu event sampah, teman-teman. Ini kagak habis habis perasaan. Oh, ah, selection box apa ini? Aduh, ini mah buat sultan, anjing. 60.000, kita lihat hadiahnya. Diamond 300. Lu milih mau tiket yang mana? Ya kalau gue sih lebih milih ya, ini lebih mahal. Iya, ini lebih mahal. Tapi ini isinya 2 kali lipat sih. Gue mending ini sih, mending tiket ini nih, kupon supply buds G sih. Iya, harganya lebih tinggi kata gue sih, menurut gue. Nah, lu pilih lagi salah satu. Ini. Di sini lu pilih lagi. Harganya 60.000. Ini Pinjer Pan tahu waktu ya, pengen lebaran, teman-teman. Gila anjing, 270 apa? Ya Allah, ini lab berapa dah? Level 2. Mark 4, bayangin, cok. Paham bet duit anjing. Oh, ini sih mending ini, tapi nggak ada mending lah, 260.000 kocak. Ya Allah, ini apaan anjing? Wah, sumpah ini pilihan ini sih mending diilangin. Cuk, agak ada yang bisa dipilih anjing, kagak. Wah, gila parah ya. Eventnya bukan F2P lagi, coy. Ini terlalu ramah anjing. Ini apa? Buka dan pilih salah satu buff-nya HP, kartu buff-nya block. Oh, dia dapat skill ya, dapat skill block gitu ya. Dia bisa pilih, oh, yang Demon, Dragon, Special, S, dan juga AO. Ini kayaknya emang buat Kabuto deh ini deh. Emang lagi karena karakternya Kabuto, ininya, apa namanya, kartu buffnya juga ngarahnya ke Kabuto sih. Terus, okay, ini lagi. Ya Allah, parah banget anjing. Ini 1,2 atau 1,3 juta, men. Mending beli seblak anjing. Gak ngotak anjing. Lah Allah, kagak ada event lagi, coy. Event apa ini anjir? Wah, sumpah males banget sih. Sumpah parah banget, eventnya kagak ada lagi, cuy. Oke, tuh gak ada lagi, cuy. Gak ada event lagi. Wah, sumpah sih parah banget sih, cuy. Gacor ya. Ini ada ini enggak? Enggak ada reset. Oke. Okay. Ini apa? Oh ya, enggak ada black ticket juga. Paket juga udah gue belanjain yang minggu kemarin ini ya, udah habis. Paket yang baru apa? Duit, tiket biasa. Oke, okay, enggak ada lagi, cuy. Enggak ada yang bisa dibeli. Aneh banget sih menurut gua. Kagak ada event bagus, anjir, bete lah gua. Gua udah hampir nemu titik bosen lu main game One Punch Man. Karena udah gini-gini aja, cuy.
Katanya sih nanti ada event ini, PVP Real Time Tournament. Tapi katanya tanggal berapa, tanggal 15 apa tanggal 17 ya, PVP Real Time Tournament tuh jujur aja gue gak tahu. Cuman katanya di OPM Cina apa kalau gue gak salah, itu udah pernah dihadirkan teman-teman eventnya. Jadi gue gak tahu itu event permanen atau event sementara ya. Jadi modelnya kayak VPP Real Time tapi diturnamenin gitu. Nah gue gak tahu sih sistematiknya kayak gimana, jadi tungguin aja, semoga aja menarik. Dan yang pasti lu jangan pernah ngarep menang ya, itu udah sulit banget teman-teman. Gue yakin sih main metodenya gak ban sih, gue yakin banget. Dan ya, lu banyak SSR plus, di situ kemenangan lu akan semakin besar ya. Ya jadi balik lagi lah, kalau lu sultan lu biasa menang. Mau run lu segede apa juga sulit coy. Ya, sultan lebih menggila, SSR plusnya komplit anjing. Beda sama kita yang cuma 1 atau 2 ya. Itu enggak apa-apa, 7.000 ya. Jangan-jangan bat ya ini aja. Oke. Oke. Gue tadinya mau reset ini cuy, mau reset ini gue nih, pilih salah satu sih, entah FF, entah si ini, mau gue reset ininya nih, bat G 1 sama ininya nih sama talentnya. Lumayan total 30 SAC teman-teman buat naikin B complete bat G dragonnya si Kabuto gue ini teman-teman nih. Gue kurang soalnya SAC-nya cuy, tuh worth it nggak cuy, ini kayak nge-lag jadi kagak enak gitu ngeliatnya. Oke lah, mantap, yuk kita belanja lagi lanjut. Oh iya, sama kemarin yang habis event apa sih kemarin yang habisin stamina ungu, di situ gua habis belanja juga equip orange cuy ya, kotak equip orange cuy. Jadi hari ini kita buka aja. Kok ini sih yang ini yang orange kocak maksimal. Oke, nice. Top class nggak ada karena belum 2 minggu, paling langsung ke disaster muka deh corot ya. Oke, kita cari-cari item dulu. Oh, ada party L tuh, nanti gua ambil lah. 67 ya, ambil ini dulu. Aduh, outstanding. Oh, ini aja nih 5 lagi bisa buka anjir. Nice. Kita langsung mukbang dulu coy. Karena banyak minggu ini, karena event yang kemarin tuh lumayan banyak ngasih oren-oren tuh. 1 2 3 kita buka ini dulu, dapat shard juga coy. Wow. Bayangkan. Baru kali ini akun duta dep supredep banyak nih cuk. Oke, man. Lah. Kok kesini sih? Oh, salah. Oke. Langsung kita gaskan. Ah mampus, untung tigernya masih di ungu anjing. Oke, kelas A disingkirkan aja. Ah wild nggak butuh. Kok naik nyala. Hah, masa ya depen 3 biji coy, itu kan tai kucing ya. Wow, spesial ya. Apa ini cok? Ini gua ngerecord pagi cuy, abis sahur. Masa udah mau batal anjing. Gara-gara marah-marah. Ah gue gak gitu seneng sih. Gue udah punya attack persen, attack critical gue di wild tuh udah banyak. Kalau di baju ya, gue butuhnya tuh sepatu. Jadi bodo amat kalau baju. Teori sabar cuy ya, menambah pahala ini cuy. Yang bener lah baba. Ah elah. Oke, SPD. Astagfirullahaladzim. Ini pahala gue banyak ini bulan Ramadan. Ajak gelut anjing. Ah, ini set Magic Man teman-teman ya. Jadi mau enggak, bukan mau enggak mau. Harapannya adalah attack HP persen. Oke, gini modelnya. Ya udah kita buka-bukain dulu aja.
Ini belum gue buka nanti. Mana sih kotaknya? Oh ini. Oke. Oh ini juga Magic Man. Aduh HP-HP lagi. Woi jangan diungu lah. Oke. Aduh anjing. Hah? Wah bangke. Wah gak yakin gue cuy. Oke sepatu. Aduh gak persen ya. Coba lihat dulu deh. Gue punya gak sih persennya? Di bom apa? Oh HP depen. Di ini siapa? Oh gak ada cuy. Tapi HP-HP biasa cuy. Bukan HP-HP persen. Kayak kurang deh. Harus HP-HP persen gak sih? Ini celana Magic Man. Oke HP-HP persen yuk bisa yuk. Terakhir cuy ya. Terakhir cuy ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Aksesoris HP-HP persen bisa yuk. Yuk.